Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Media Perkebunan di channel Media Perkebunan. Dan kita harapkan bersama teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan tidak kurang satu apapun, dan tetap diberikan rezeki yang halal dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Sobat Planters, harga komoditas CPO di pasar internasional yang ditetapkan oleh pasar komoditas Rotterdam adalah menjadi tolok ukur harga CPO dunia. Dan berdasarkan data dari Bursa Komoditas CPO Rotterdam yang kami catat dari tanggal 1 Maret hingga 10 Maret 2022, itu harga tertinggi diraih pada tanggal 9 Maret 2022, yakni 2010 US dollar per ton dengan kurs tengah 14.371 per US dollar. Sementara itu harga terendah terjadi pada tanggal 8 Maret 2022, yakni sebesar 1.825 US dollar per ton dengan kurs tengah 14.394 rupiah per US dollar. Berikut grafik perkembangan harga CPO tanggal 1 Maret hingga 10 Maret 2022 yang kami catat pada Bursa Komoditas Rotterdam pada slide berikut. Sobat Planters, demikianlah pergerakan harga CPO Rotterdam. Dan ini akan kita menjadikan pokok bahasan di setiap bulannya. Dan tetaplah setia menunggu update video dan informasi dari kami dengan melakukan subscribe, like, dan komen. Serta bunyikan lonceng notifikasi agar kita dapat mengetahui video-video yang baru yang telah kita upload, yang mungkin juga akan bermanfaat bagi teman-teman planter semua. Sekali lagi saya mohon maaf apabila dalam penyampaian kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.